Untuk mempercepat realisasi dalam sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 1207 BS, Pasiter Kodim 1207 BS Kanten Infanteri Gio melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kuburaya. Berikut liputannya. Pasiter Kodim 1207 BS Kapten Infanteri Gio bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuburaya Safriadi STMT berkoordinasi tentang rencana sasaran program TMMD ke-111, khususnya di wilayah Kuala Mandor B. Kegiatan TMMD reguler ke-111 ini akan merealisasikan program fisik, berupa pembangunan pembukaan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akses sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam koordinasi tersebut juga dibahas rencana kerjasama dalam pelaksanaan TMMD ke-111, Jumlah program disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuburaya. Selain sasaran fisik, program TMMD ke-111 Kodim 1207 BS juga akan merealisasikan program non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pelayanan KB, penyuluhan bahaya narkoba dan materi lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Program ini juga dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tim liputan melaporkan.